Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'da. Ya alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kita masih bisa berjumpa di hari terakhir belajar di rumah BDR. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam ulangan akhir tahun ya. Insyaallah ulangan kenaikan kelas atau UKK atau ulangan akhir tahun UAT atau PAT, penilaian akhir tahun, akan dilaksanakan insyaallah di bulan Juni. Jadi insyaallah nih kamu libur tanggal 15 Mei hingga bulan Juni awal. Sekali lagi mohon dilengkapi semua tugas-tugasnya ya, supaya nilai kalian bagus dan tidak ada yang terganggu saat kalian liburan ya. Semoga kalian semua bisa melengkapinya hari ini. Tugas bahasa Inggris ditunggu sampai jam 24 atau jam 00 tanggal 15 Mei 2020. Ya, mari kita baca surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 20. Mari mikrofonnya dinyalakan dan kameranya untuk yang terakhir kali, coba dinyalakan kameranya. Ntar nggak ada BDR lagi, mungkin ngajinya di sekolahan. Silakan dinyalakan semua kamera dan mikrofon plus dengan foto mengaji bersama Miss Linda. Oke, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anillahi fi mu'ridun walladzina hum lizzakat walladzina hum lizzakawati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
Bisa membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 20. Kira-kira ini ceritanya tentang apa sih, Nak? Al-Mu'minun? Coba Alifia Nurizma. Oh, kemarin udah Alifia, yang belum siapa? Fatihah udah. Adita, coba Dita. Kira-kira ini tentang apa sih, Dita? Surat Al-Mu'minun? Iya, silakan dinyalakan. Ya, Al-Mu'minun itu menceritakan tentang orang-orang mukmin. Jadi pertama kali di ayat pertama, silakan dinyalakan kameranya, Dita. Ya, di sini ya disebutkan di ayat pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Yaitu di ayat berikutnya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, memang sekali lagi tidak mudah ya di akhir-akhir zaman seperti sekarang. Bahkan banyak godaan sangat berbeda dengan zaman Nabi atau zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ada sahabat yang ingin dioperasi atau diambil panah dari badannya, menunggu hingga dia sholat. Karena saking khusyuknya, ketika panah itu diambil, ya bayangkan panah di dalam tubuhnya, ketika panah itu diambil dia tidak merasakan karena saking khusyuknya. Beda dengan kita ya, ya manusia zaman sekarang banyak godaannya, dari handphone, dari lingkungan, kemudian pada waktu sholat kadang-kadang teringat dengan barang yang hilang, ya tidak dipungkiri karena setan sekarang bukan hanya setan tak berwujud, tapi juga setan berwujud segi empat yang namanya handphone. Itu kadang-kadang bisa menjadi setan, kadang-kadang bisa menjadi hal yang positif. Kalau handphone kita gunakan untuk membuka Al-Quran itu yang positif, tapi kalau handphone kita buka untuk yang macam-macam tidak positif. Irshad Khairiza ada nggak? Belum ada ya? Ya silakan dibahas ayat berikutnya. Ayat berapa nih? Ayat berapa ya tadi? Cuman tadi kan kita udah bahas yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, kemudian orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak.